Nih lagi manjat anu ambil air laang. Iya, bapaknya lagi ngambil air laang. Tabuannya banyak betul. Iya. Lebahnya banyak betul teman-teman di atas. Lebahnya banyak betul teman-teman. Tuh. Lebahnya betul, lebahnya banyak betul. Itu lebahnya banyak betul, teman-teman. Kalau kena gigit, besar. Jadi kalau kena gigit lebah ini orang tua kasihan enggak bisa jadi panen. Selesai manjatnya teman-teman. Teman-teman, kalau airnya bisa dibikin apa orang sakit pinggang. Apa namanya itu? Apa? Encok. Ginjal. Ginjal. Oh, airnya itu untuk obat ginjal. Untuk sakit pinggang. Itu di film juga itu kemudian itu. Oh ini ya. Iya. Itu pamannya minta dibuatkan film jar. Proses. Proses masih diproses dalam proses. Kalau di pondok ada gulanya itu. Kalau di pondok ada gula. Teman-teman, ini adalah pondoknya paman yang naik air aren tadi. Ini pondok pembuatan aren di kebun. Ini air arennya tadi, laang. Nah, itu gulanya. Nah, itu lebahnya teman-teman, kalau kena itu demam satu minggu. Teman-teman, saya dikasih air arennya sama paman. Paman ini asli Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Biasanya yang pintar bikin aren ini kita dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, teman-teman. Ini aren asli dan gula asli, jadi nggak ada campur-campur atau campur tepung, gula putih, enggak, ini yang asli. Harganya kalau begini teman-teman 10.000. Di bawah 10.000.
Ini proses beliau menyuling, nanti dibersihkan lagi airnya, disuling lagi. Tapi ini airnya bisa diminum, teman-teman. Lain tuak. Ini lain tuak, ini air aren asli, enggak ada mabuknya ini. Ini obat ginjal. Karena kencing manis bisa minum ini. Nah, ini kencing manis juga. Ngambilnya di hutan, teman-teman. Nah, itu disaring lagi, lebahnya banyak. Nang bubuhan kita Banjar, tontonilah paman nih. Nah, airnya bersih, teman-teman. Airnya begini, merah seperti gula merah juga. Nah, kalau kita mau cari aren asli ya begini. Harus ke tempatnya orangnya, tapi jauh, kita harus ke hutan, ke kebun beliau. Baru kita ketemu. Kalau bahasa Banjarnya jauh dari benua. Kalau benua itu kampung atau kota. Selesai. Nah, teman-teman, ini gula merah ini harganya 10.000 satu biji, satu mangkoknya itu. Ini yang sudah dijadikan gula merah.